kita yang ajaib dan Allah kita yang hebat. Saat ini mari kita datang, kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan segala hati kita, seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, karena kita akan diisi oleh kata-kata dan ucapan-ucapan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menerima semua itu, karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, persiapkan hati kami pada saat itu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat.
firman-Mu. Yeah.